Selamat pagi. Udah lama kita nggak bikin vlog. Hari ini kita bikin vlog dulu ya. Lagi di hari ini kita lagi di Tanjung Gede Cilodong, Kabupaten Purwakarta. Yuk. Ini namanya Jembatan Cinta. Mumpung lagi sepi kita bikin vlog coy. Soalnya kalau rame kita nggak berani, malu. Dibuat tam berapa ini ya? Nih coy, ini suatu hal yang tidak baik. Lihat di sana, kelihatan nggak? Tuh ada botol aqua bekas tuh. Itu nggak boleh kayak gitu tuh ya. Buat para pengunjung jangan buang sampah sembarangan ya. Ini nggak boleh buang sampah sembarangan coy. Jaga kebersihan. Kalau bukan kita siapa lagi yang jaga? Good boy. Kalau bahasa zaman dulu itu kaputren ya, tempat bermain, taman, ya taman tak pertamanan gitu lah, pokoknya indah banget. Mau naik tangga nggak kita? Dihitung ya, ada berapa tangga? Ada 3.19 anak tangga untuk menuju ke sini. Yuk kita ke bawah. Guys, lihat yang di sana guys. Di sana ada padi, ada jagung, ada perkacang-perkacangan, ada payung-payung, taman lah taman, tapi sekaligus apa ya, tempat seperti bercocok tanam gitu kan. Jadi di sini tuh kita disuguhkan dengan selain apa ya, pemandangan-pemandangan alam indah, juga ada yang lain seperti halnya kita diajarkan untuk bercocok tanam jagung, padi dan lain-lain. Anas, kita ke bawah. Keren banget. Jangan lompat. Jangan lompat. Ada buahnya. Apa itu buah apa? Buah apa? Waluh, ting boleh, ting apa? Pak Dedi, Pak Dedi ngarana naon? Tuh. Ya waluh lain Pak Dedi. Ya. Emang bukan deh ya. Buah apa sih? Apa ya ini, buah apa ya? Yang tahu komen di bawah gitu ya. Tanya Pak Dedi, iya Pak Dedi, buah apa gitu. Ini buahnya ini. Mana ya? Atas tuh. Jadi pohonnya tuh ngerembet begini tuh yang
Hai. Gila gede banget ini. Pak Deddy, iya buah apa? Namanya buah apa? Ini kayak apa? Kayak kendi gitu ya. Ini buat sayuran kan ya? Nah. Kalau di pasar 1003. Mana ada. Nah, ini jalan menuju apa? Payung Cinta. Taman-taman yang ada di belakang Tajuk Gede ya. Ada padi, itu ada jagung, ada konan. Albasia, ada payung. Bisa dibeli atau enggak sih Pak ini, Pak? Kurang tahu. Nah, itu jembatan yang tadi tuh, Jembatan Cinta. Seberangnya ya ini, seberangnya. Nah, ini. Sama kayak semangka ya, tapi kalau semangka lebih ke hijau banget. Kalau ini agak ke pudar-pudar gitu hijaunya. Tapi sedikit panas, panas sekali. Yuk kita lanjut ke belakang. Guys, guys. Ah, iya tah. Pak Deddy, ibu naon Pak Deddy tah. Boleh dibawa pulang tuh buat disayur. Ini kalau di sayur enak nih. Sayur apa ya? Sayur lodeh. Sayur lodeh. Nih, jadi gede banget ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sudah besar ya. Sudah bisa dipanen. Pokoknya terima kasih buat Pak Deddy sudah menyuguhkan ini buat kita warga Purwakarta. Terima kasih Pak Deddy, sehat selalu ya. Tuh, guys, di sini malah lebih banyak buahnya, coy. Andai bisa kupetik, kan kupetik dia. Tapi apalah daya. Nanti gua kena denda, coy. Nah, sementara kita bisa lihat-lihat aja dulu ya. Mudah-mudahan kalau di depan ada yang jualan kita beli bawa pulang. Tapi ngutang dulu. Gak mau duit. Coba. Ada orang coy. Gak boleh, gak boleh nyolong dosa. Ini kan Tajuk ya. Masa kita nyolong. Kalau ada yang ngasih mau boleh. Mau, mau. Lagi, aduh. Tapi aneh, benar-benar aneh ya. Biasanya kalau yang di pohon-pohon itu yang tumbuh itu daun-daunan. Ini aneh, keajaiban dunia ini. Payung. Tuh, buahnya payung, coy. Payung tuh. Aneh kan ya? Biasanya kan daun ini ada payung-payungan, coy. Tumbuh di sini. Luar biasa banget, keajaiban dunia banget ini. Mata yang sare subuh. Ya Allah, luar biasa banget enggak tuh. Banyak payung tumbuh di sini, coy. Ya Allah, subhanallah ya, kuasa Allah ini. Bawa pulang, petik-petik. Oh, gitu aja dulu ya, nanti dilanjut ke depannya. Pokoknya hari ini kita muterin Tajuk Gede ya. Seumur hidup baru sekali ini kita ke Tajuk Gede, ternyata keren, luar biasa Pak Deddy. Apalagi malam ya. Ini merubah citra dulu, Cilodong seperti apa, sekarang dirubah menjadi 360 derajat, menjadi tempat apa ya, ibadah gitu. Kalau malam gimana ini kalau malam? Kalau malam lebih indah, katanya setiap malam Sabtu Minggu itu ada air mancur, ada juga wisata kuliner ya. Jadi lebih keren lah. Subhanallah ya. Kalau mau sholat. Nah, ini pelataran belakang, teras belakang. Dikelilingi sawah-sawah hijau dan subur, ada jagung, ada padi tuh, ada kangkung juga. Wah, boleh dibawa pulang tuh. Pokoknya Purwakarta semakin istimewa ya, dan semakin maju dan berkembang buat Purwakarta, keren-keren. Iya guys, itu parkir masuk ke depannya itu ini. Parkir 5.000 ya? Iya. Parkir goceng untuk motor. Terus, ya. Kita nanti akan masuk ke sini, lewat sini tuh. Pokoknya kalau nanti ada tanda dari, panah. Dari situ Buler itu ada jemputan ya? Iya, mobil khusus ya? Gitu ya. Bis. Tuh. Baru aja diomongin. Nah, kendaraan itu. Tuh. Kita kalau nunggu ge bisa sih, cuman jam 10 ada waktunya gitu, guys. Ada waktunya dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi enggak. Nah, itu tuh jemputannya tuh. Berapa satu katanya? 20.000. 20.000 pulang pergi. Cuman di waktu yang berapa lama? Misalnya sekarang jam berapa? Nanti pulang teh harus jam segitu juga. Jadi enggak.
Tajuk gede si lorong. Tuh ya tuh. Parkir kita jauh di sana. Ya, kalau kita akan menuju Payung. Hai. Tempat parkir itu di situ saya parkirnya. Nah, ini kita lagi mau masuk ke lokasi Taman Air Mancur Welas Asih. Ini hampir sama kayak di Pendopo. Bentuk tangga, apa sih namanya, jembatannya. Ini aja deh, kasihan kalau ke... Ya, kasih kelas. Yang terbaru, pokoknya ke tempat ya. Ya, kalau kalian capek, bisa di... Boleh dibawa pulang ya, Pak Deddy ya? Seru di sini di bawah pohon. Adem tapi kalau siang gini lumayan panas, coy. Lihat tuh, indah banget ya. Kalau malam ini ada cemaran-cemaran lampu nih. Cer gitu kan. Ini air mancurnya ya, guys. Nah, jadi kalau malam ini nyala sih. Nyala tuh dengan warna-warni ya. Yang sangat menakjubkan ya. Luar biasa idenya. Cuman kalau di sini bedanya enggak ada ikannya ya. Oh, ini enggak ada ikannya? Enggak ada. Kalau di situ bulat kan ada ikannya dia. Tuh ya. Lihat taman-tamannya tuh. Taman sudah seperti taman di surga ya. Walaupun belum pernah melihat. Tuh. Tajuk gede Cilodong ya. Tajuk itu artinya apa? Masjid kalau orang Sunda mah masjid. Tajuk masjid ya, guys. Ini dinamain jembatan apa untuk kamu? Dinasti. Tapi bukan dinasti Ming ya. Jadi jembatan menuju dari yang menuju ke masjid buat ibadah atau ke tajuk. Tuh ya. Tuh, ini tuh buat pancaran apa ya, bahasa? Air ya. Iya, keluarnya air. Ada pipa-pipa tuh buat nanti malam nyala. Jadi warna-warni air juga air ya. Ini dari situ tuh. Warna-warni itu kan ada lampunya kalau enggak salah. Siang ini panas ya. Masih luas. Kita ke depan. Ini buat lari-lari juga bisa, lari kaki, olahraga sama teman, pacar, keluarga bisa. Nanti lari capek, bisa ke belakang ada banyak yang jualan makanan. Lumayan panas. Laper. Tapi lebih panas lagi kalau disakitin. Duain lebih panas lagi. Eish. Mar puntung. Tuh guys, ada kupu-kupu. Di sini banyak kupu-kupu. Soalnya emang di sekelilingnya itu banyak pepohonan. Tuh. Ada pohon. Lihat bunga-bunga dong. Subhanallah. Nah, di sana tuh ada taman lagi. Tuh, itu juga bisa air mancur juga ya, Yang? Tapi lebih indah dari sana. Masih itu ada air mancur juga ya, Yang? Nah, di situ ada sampan tuh. Nggak tahu fungsinya buat apa, yang penting ada di situ satu. Jadi di sini juga kalau malam juga tetap nyala lampu si air mancurnya, jadi lebih indah banget tuh. Untuk membentuk sesuatunya saya belum pernah lihat ya. Nanti kita malam coba ya, nanti kita videoin lagi, cuman lain kali ya guys, karena kesibukan. Tolong komen dong di bawah yang udah pernah ke Tajuk Gede, komentarnya seperti apa gitu. Kalau buat lu ya mau kesini ke Tajuk Gede Cilodong itu kalau dari apa ya, tol Cikopo tuh ke kanan ke arah Sadang, kurang lebih 1 atau 2 kilo dari tol Cikopo ya, ambil arah ke Sadang sebelah kiri ya. Nah, itu masih dibangun juga ya. Indah banget, subhanallah. Saya biasa yang nonton-nonton tuh di sini. Duduk.
ini Tanjung Gede Cilodong kalau tampak dari depan ya. Keren kan ya, dengan taman-taman yang sangat indah, di depannya taman-taman bunga-bunga, di belakangnya ada pertanian gitu, ada padi, ada jagung, ada buah-buahan lainnya. Pokoknya keren banget Cilodong gue. Tajuk Gede Cilodong ya. Gue lihat tamannya tuh. Bila ada peringatan dilarang menginjak tanaman ya. Enggak boleh. Kita harus menjaganya. Karena emang sangat susah banget. Saya tahu banget ini dulu nanamnya itu pas musim kemarau. Ini namanya Taman Ulas Asih. Oke guys, assalamualaikum ya. Karena sudah siang, cuaca semakin panas. Mungkin kita lanjut makan, habis itu langsung cabut ya. Cabut dan pulang menuju ke rumah. Terima kasih dan selamat berkunjung ke Masjid atau Tajuk Gede Cilodong ya. Thank you.